Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, yang tak mampu dihitung dengan jari jemari kita, yang tak mampu dihitung dengan seluruh alat teknologi hari ini. Betapa besarnya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sejak di alam roh, kemudian di alam rahim, kemudian ke alam dunia ini penuh dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dikira nanti rahmat Allah di dalam alam barzakh dan rahmat Allah dan nikmat Allah di hari akhirat kelak, ketika kita bertemu dengan Allah, ketika kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, maka alhamdulillah malam ini kita berada pada awal bulan Syaban, bulan yang itu hampir dan dekat dengan bulan Ramadan. Maknanya hampir lebih kurang tak sampai sebulan kita akan menempuh bulan Ramadan. Yang bulan Syaban ini bulan yang Nabi memperbanyakkan ibadah puasa sunat. Nabi banyakkan berpuasa sunat pada bulan Syaban. Tak seumpama bulan-bulan yang lain, bulan Syaban Nabi banyak berpuasa. Kenapa? Kata para ulama, kerana sesuatu yang mengiringi perintah yang wajib maka sangat-sangat digalakkan. Ramadan wajib puasa. Sebelum Ramadan, bulan Syaban. Maka bulan Syaban ini mengiringi bulan Ramadan, maka digalakkan kita beribadah pada bulan Syaban ini. Macam kita sembahyang fardu, sembahyang fardu maghrib tadi, maka sunat kita iringi solat fardu tadi dengan sunat-sunat rawatib, iaitu sembahyang sunat sebelum maghrib, sebelum solat fardu maghrib, dan sembahyang sunat ba'diyah selepas kita solat fardu maghrib tadi. Kenapa? Mudah-mudahan ia melengkapkan ibadah fardu kita, yang barangkali ibadah fardu tadi mungkin ada kekurangan. Tengah sembahyang fardu maghrib tadi teringat, tadi ambil wuduk tadi jam letak mana tak tahu. Jam duk pegang, mana jam? Sudah fikir jam pula tengah sembahyang tadi. Tu tengah sembahyang fardu. Maka terlari sedikit tumpuan kita untuk beribadah kepada Allah dengan fikir perkara dunia. Sedangkan kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka tidak ada yang layak untuk kita ingat ketika solat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita telah berlaku kesilapan, kesalahan kepada Allah, maka kita iringi solat fardu tadi dengan solat-solat sunat, solat-solat sunat ba'diyah tadi, mudah-mudahan menyempurnakan, menampung ibadah-ibadah sunat tadi. Maka ini kata para ulama, kenapa Nabi memperbanyakkan puasa pada bulan Syaban. Di samping Nabi nak ajar umat dia agar latih-latihlah untuk berpuasa. Kerana jangan tunggu Ramadan baru nak mula start puasa. Kerana nanti dia akan jam. Terkejut perut ni. Sebelah bulan tak pernah tahan lapar. Bulan Ramadan je baru nak bertahan perut daripada makan dan minum. Maka perut akan terkejut. Siapa? Sebelah bulan bangun pagi, bangkit pagi, celik mata buka peti ais. Masuk Ramadan pun hari pertama terlupa buka peti ais juga. Buka peti ais, pegang air, langgar, bujur, isteri tegur, bang, Ramadan ni puasa. Oh, terlupa. Asyik baik terlupa kan. Kalau ada rezeki sempat tegur sekali, bolehlah rezeki tu. Kenapa? Sebab tak biasa puasa, tak biasa puasa. Sebelah Ramadan tu tak pernah, sebelah bulan tak pernah berpuasa. Hanya bulan Ramadan yang berpuasa, maka kita tidak biasa dengan ibadah puasa untuk bangun sahur, untuk ibadah-ibadah solat, bacaan Quran dan sebagainya. Perbanyaklah pada bulan Syaban ini, kerana belum tentu lagi kita sempat masuk bulan Ramadan. Itulah yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah hidup kami, berkatilah usia kami, berkatilah amalan kami pada bulan Rajab, bulan Syaban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, keampunan dan juga kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, dan insya-Allah
sebagai suatu usaha kita untuk memperlengkapkan ibadah kita di bulan Ramadan. Sama-sama malam ini kita membaca daripada kitab Azkar karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumina fid dar, amin. Sebagai menjadikan hidup kita ini sentiasa berzikir, mengingat akan Allah dan berdoa kepada Allah. Kerana Imam Nawawi menulis kitab Azkar ini menyatakan zikir-zikir dan doa-doa pada setiap perihal dan keadaan kita. Sejak bermula bangun tidur, terjaga tengah malam, hatta nak pakai pakaian, nak lucutkan pakaian, nak masuk tandas, sampailah tertidur semula. Maka dinyatakan hadis-hadis dan juga riwayat tentang doa-doa dan zikir yang Nabi anjurkan kita baca. Mudah-mudahan hidup kita 24 jam dipenuhi dengan doa dan zikir dan beroleh pahala dan beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka malam ini kita sambung pada muka surat 59. Bawah sekali itu pada bab apa yang mesti dibaca ketika memakai pakaian. Kita telah pun bicarakan tentang bab apa yang mesti dibaca, apa yang digalakkan kita baca bila bangun dari tidur. Kita dah bincang panjang, paling kurang kita bacalah Alhamdulillah. Syukur kepada Allah kerana bagi nyawa kepada kita untuk teruskan hidup di dunia yang sementara ini. Maka setelah kita bangun tidur, maka di sini Imam Nawawi menyatakan bab apa yang mesti dibaca ketika memakai pakaian. Wa bi sanadi an syaikhi الشيخ دكتور يوسف رشدي السيد جبل حسني حفظه الله تعالى متصلا إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى فجزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنه الله بعلومهم وعلومنا في الدار آمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما معناه بركات الإمام النووي رحمه الله تعالى pada bab apa yang mesti dibaca ketika memakai pakaian. Disunatkan membaca bismillah, demikian pula membaca bismillah itu dianjurkan pada membuat semua amalan. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka Imam Nawawi menyatakan kepada kita bahawasanya disunatkan, mustahab, yustahab, sesuatu yang disunatkan, yakni digalakkan. Tak wajib tapi disunatkan, digalakkan, dituntut untuk kita memulakan memakai pakaian, memulakan pakaian dengan membaca bismillah. Memakai baju, masuk tangan kanan, bismillah. Pegang baju nak pakai, bismillah, masuk tangan kanan, masuk tangan kiri. Kalau baju terbelah, tuan-tuan, kalau baju terbelah, terbelah. Kalau baju tak terbelah, maka masuk daripada atas lah, tuan-tuan. Atau masuk juga tangan kanan, masuk tangan kiri, masuk kepala. Atau masuk kepala dulu, masuk tangan kanan, masuk tangan kiri. Boleh belakang, tuan-tuan, ikut kebiasaan lah. Ikut kebiasaan. Cuma jangan pakai baju masuk ke bawah dah, tuan-tuan. Ha, pakai baju pada bawah, masuk ke atas. Itu macam mana pelik, tuan-tuan. Nampak susah, nampak payah. Nabi nak kata benda senang. Maka benda sunnah Nabi bila pakai pakaian, maka mulakan dengan basmalah, yakni bismillah. Basmalah ni istilah, itu istilah pada mengucapkan kalimah bismillah disebut basmalah. Maka basmalah itu ialah istilah bila kita mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Itu lafaz basmalah yang sempurna. Lafaz basmalah yang sempurna sebagaimana disebut, yang ditulis dan diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan permulaan pada setiap surah-surah dalam Al-Quran. Itu bismillah, ini dengan nama Allah. Kita mulakan sesuatu perbuatan, pakai baju, mulakan dengan bismillah. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah di sini, demikian pula membaca bismillah itu dianjurkan pada membuat semua amalan. Setiap amalan kita buat yang ada faedah,
ada sandaran, ada faedah dan dinilai oleh syarak, maka mulakanlah dengan bismillah, mudah-mudahan beroleh pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju, baca bismillah. Pakai kepiah, ambil kepiah, bismillahirrahmanirrahim. Pakai kasut, bismillahirrahmanirrahim. Pakai sokin, bismillahirrahmanirrahim. Itu baru pakai. Naik kenderaan, bismillahirrahmanirrahim. Isteri kita nak masak nasi, nak masak nasi untuk suami, untuk keluarga, masak ikhlas kerana Allah Ta'ala, nak bagi suruh isi keluarga makan makanan yang halal, tak mau makan makanan yang haram ataupun syubhat, maka mulakan bismillah. Disunatkan, dituntut, tak wajib, tapi bila buat boleh pahala niat untuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka padanya ada barakah. Setiap sunnah Nabi adanya barakah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa juga benda yang faedahnya dinilai oleh syarak, syarak iktibarnya benda yang baik. Baik ni pada neraca timbangan syarak, bukan baik pada akal kita. Maka baik pada syarak, maka bacalah bismillah, maka disunatkan kita baca bismillah. Adapun benda-benda yang tidak diiktiraf oleh syarak, benda yang makruh, benda yang haram, perbuatan yang haram, perbuatan yang makruh, jangan kita baca bismillah. Nak makan nasi, baca bismillah. Benda yang sunnah, sunat. Tapi hisap rokok, minta maaf tuan-tuan sebut benda ni, nak sebut hisap rokok, duduk, duduk hisap rokok, petik api, kita pegang, bismillahirrahmanirrahim, hisap rokok anda. Kata ustaz, ada ustaz kata setiap perbuatan baca dengan baca bismillah, rokok pun baca bismillah lah ustaz. Kata tak boleh, rokok benda yang sebagai ulama kata makruh, sebagai ulama kata haram, majlis fatwa kemasaan kata haram, ada ulama kata makruh. Betul, kalau makruh, kalau kita lazimi benda yang makruh selalu, boleh bawa kita jatuh pada benda yang haram. Maka benda yang makruh tak boleh kita baca bismillah. Walaupun yang baca tu orang Islam, ustaz orang Islam baca bismillah, saupok, apa salahnya? Tak boleh, makruh hukumnya. Bahkan ada kata haram ketika itu. Maka itu makna bismillah. Benda perkara yang ada faedah di sisi syarak, maka buat, baca bismillah, insyaAllah mudah-mudahan boleh pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, keberkatan. Apa buktinya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada berbunyi disebutkan kepada kita, kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abta. Ada yang sebut fahuwa abta, ada yang sebut lewat lain. Sabda Nabi SAW, setiap perkara, kullu amrin fi balin, setiap perkara yang adanya faedah, yang adanya manfaat di sisi syarak, yang tidak dimulakan dengan bismillah, fahuwa abta, maka terputuslah amalan tadi. Yakni kata para ulama hadis, ai qalilul barakah, yakni terputuslah keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kurang berkat. Ataupun mungkin tak dapat berkat, Allah alam, itu semua kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama hadis menyatakan kepada hukum hadis ini, ada perbincangan para ulama hadis, ada yang kata hadis ini hadis yang tidak kuat sanadnya, dan ada sebagian para ulama hadis mengatakan hadis ini ada sandarannya yang kuat. Bahkan Ibnu Salah, antara ulama hadis yang masyhur, menyebutkan kepada kita hadis ini darjatnya hasan, diangkat darjatnya kepada dhaif menjadi hasan, suatu yang kuat untuk kita jadikan sebagai hujah. Maka mulakanlah perbuatan amalan kita ni dengan bismillah. Tak rugi tuan-tuan, mulakan dengan bismillah. Ini kita tengok dalam satu video di YouTube, bagaimana di barat, di Eropah, ada seorang orang barat lah, orang Eropah, tak pastilah ini Islam, tak Islam,
tapi dia buat satu kajian bagaimana kambing ini bila dipegang dan disebut bismillah, maka kambing tadi redha dan pasrah untuk disembelih tanpa perlu diikat, dipegang 3-4 orang, dia seorang kan, pegang kambing, baca bismillah, baringkan, duduk senyap tanpa diikat dengan tali. Wallahu a'lam tuan-tuan, ini dibuat, boleh tengok cari dalam YouTube tuan-tuan, tuan-tuan tengok. Tapi tempat kita ni awak payah sungguh nak sembelih kambing. Seorang, seekor kambing ni jenuh 3-4 orang pegang. Bismillah kambing kuat dah. Siap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Alam lah, kambing ni ni, kambing ni, semua kambing ni siapa? Allah Alam. Mana bismillah itu ada padanya barakah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu orang Islam dia makan, baca bismillah, barakah makanan tadi walaupun sikit dia boleh kenyang. Kenapa? Yang bagi kenyang itu bukan bilangan makanan, kuantiti makanan. Maka yang bagi kenyang itu hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita hari ini akidah kita kadang-kadang pandang kuantiti itulah yang akan bagi kenyang. Makan nasi sepinggan bubur, eh tak cukup ni, tak kenyang ni, tambah lagi. Kenapa? Sebab kita sandarkan keyakinan kenyang itu pada kuantiti nasi, jumlah makanan. Tak sandarkan kepada kekuatan, sandarkan kepada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bagi kenyang ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, Allah boleh bagi kita kenyang walaupun tak makan. Itu kuasa Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ini jaga akidah kita tuan-tuan. Bukan dengan sebab makan itulah kita kenyang. Cuma makan itu sebab untuk kita kenyang. Sebenarnya Allah Ta'ala boleh bagi Nabi kenyang tanpa Nabi makan. Nabi berpuasa secara sambung 2-3 hari tak buka. Maka sahabat Nabi tanya kepada isteri Nabi, maka mereka pun buat juga nak sambung puasa. Nabi tegah, Nabi larang, jangan kamu sambung puasa, kamu tak sama macam aku. Aku yang paling takut kepada Allah, tapi aku diberikan makan dan minum oleh Allah Ta'ala. Kita tak sama macam Nabi SAW. Demikian Nabi Ibrahim AS dicampakkan dalam api, maka api tadi tak membakar tubuh Nabi Ibrahim AS. Sedangkan api ini ikut logik adatnya, bila api terbakar, panas terbakar, tetapi Allah sebagai Khalik pencipta, Allah boleh jadikan api tadi yang panas sifatnya sejuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Kita ni jahil tuan-tuan, tak tahu apa-apa pun. Hatta benda di atas badan kita ni pun kita tak tahu. Jantung kita ni berdegup berapa kali, kita bernafas dah berapa kali dah kita bernafas ni sepanjang hidup kita. Bila kita nak buang air besar, bila nak buang air kecil pun tak tahu. Tapi kadang kita nak tunjuk pandai kepada Allah, tunjuk ego kepada Allah. Bila Allah suruh buat, turun perintah Allah, kita tak membuat perintah Allah, kita lawan perintah Allah. Kita rasa undang-undang manusia lebih undang-undang buatan manusia lebih baik daripada undang-undang yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ini kes rogol baru ni tuan-tuan. Budak remaja perempuan dirogol 38 orang lelaki. Tuan-tuan. Kosak masyarakat kita tuan-tuan. Timbul ura-ura, kena ketatkan lagi undang-undang jenayah rogol ni. Kenapa nak ketatkan? Kita dah ada undang-undang Islam yang boleh menyelesaikan segala masalah ini. Yakinlah dengan undang-undang kanun hukum yang Allah tentukan kepada kita. Baik tuan-tuan, hadirin hadirat muslim muslimat, maka bismillah itu dianjurkan membuat semua amalan. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan namanya yang penuh ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memakai pakaian, dinamakan pakaian itu seperti baju khamis. Itu kena macam khamis tuan-tuan, bukan kamis. Ingat kamis pula, kamis sebenarnya tak, khamis. Kain ridak, ini kain yang selendang, macam selendang tuan-tuan, kain ridak yang letak. Kadang-kadang ada ustaz pakai kain, ada kain syal ni ataupun kain lidah ni letak atas bau.
atau imamah. Bukan imamah tuan-tuan, imamah, kena baca imamah. Kalau imamah tu imam tuan-tuan, imamah yakni serban. Maka Nabi menamakan kesemua pakaian-pakaian tadi, lalu kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la, wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, aku sesungguhnya memohon engkau akan kebaikan pakaian ini dan kebaikan tubuh yang memakainya, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan pakaian ini dan keburukan tubuh yang memakainya. Hadis riwayat Imam Ibn Sunni. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, telah menceritakan kepada kita bahawa Nabi ini dia menamakan pakaian-pakaian dia. Nabi dia ada pakaian, ada jubah, khamis. Khamis ni dan jubah ni tuan-tuan, jubah yang kita pakai dia panggil khamis. Jubah ni ialah pakaian yang macam ini tapi dia berbelah. Cuma kita terbiasa panggil jubah. Maka ini dipanggil khamis sebab dia seluruh daripada atas. Kalau jubah benda yang terbelah tuan-tuan, imam, macam imam jubah imam pakai, jubah Bilal yang belah itu dipanggil jubah. Khamis ni yang kita pakai ni, kita pakai sebelum ni. Maka ada nama-nama khamis Nabi ni, baju-baju Nabi ni ada nama, Nabi namakan. Demikian kain ridak ada namanya, kain ridak, kain selendang Nabi ada nama. Demikian serban Nabi ada nama-namanya. Kenderaan Nabi, kuda, tunggangan Nabi ada nama, pedang pun ada nama. Semua barang-barang Nabi, Nabi berikan nama kepada barang tersebut. Pedang Al-Muhannad, ada perang, pedang bernama Muhannad. Ini semua Nabi letakkan. Maka sunat kita menamakan pakaian-pakaian kita. Contoh dia ni jubah banyak sangat. Jubah putih, dia suka juga putih. Putih pula banyak sangat. Suami pun cakap kat isteri, yang ambil jubah abang putih. Oh, sudah putih pula sangat ni. Putih mana satu? Dia kata jubah putih tu ada nama. Ambil jubah putih kalau tak ada nama. Okay. Jubah haramain. Ambil yang jubah haramain putih. Isteri pun tahulah ambil orang jubah haramain putih. Kita pun tak payah nak cakap banyak. Dan kita pun tak payah nak marah lah. Sebab kita dah beritahu jelas. Ambil jubah putih haramain. Kalau jubah putih penuh, jubah putih kita nak jubah yang haramain ni. Tapi isteri ambil jubah lain. Kita dah berapat bukan nak yang ni, kita nak yang lain. Maka bergaduh pasal kita nak baju je. Maka itu antara hikmah yang dikatakan oleh para ulama. Maka namakan pakaian-pakaian kita, namakan baju-baju kita, namakan kenderaan kita. Kalau ada banyak sangat kenderaan, kita dah ada nama dah, jenama selesai lah. Kereta Proton, kereta BMW, selesai lah. Barang-barang yang lain, kalau kita boleh bagi nama, bagi nama. Saya bagi nama yang sesuai lah tuan-tuan. Ada nama binatang kita, binatang peliharaan kita, buah nama, buah lah. Tapi buah nama tu bagilah sesuai. Jangan buah nama binatang, buah nama sahabat Nabi. Buah bila kucing, kucing Bilal berubah, nama dia Bilal. Kucing Bilal, dengan tuan. Tak sesuai, tak layak tuan-tuan. Bilal tu nama sahabat Nabi. Bagi kat nama kucing Bilal. Buah nama-nama lain, hitam ke, tak apa lah, hitam, belang, sesuai dengan nama binatang. Black dan sebagainya tu pulang lah. Maka sunnah kita bagi nama kepada binatang, pakaian, barang-barang kita bagi nama. Maka Nabi bila ambil pakaian-pakaian tadi yang dinamakan tadi, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi ajar kita suatu doa, bila kita ambil pakaian tadi, bila kita pakai, maka bacalah doa ini. Apakah doanya? Allahumma inni as'aluka khair, as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah, wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Maknanya apa tuan-tuan? Nabi ajarkan kita supaya panjatkan doa bila pakai pakaian, dah pakai itu, maka bacalah doa, ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma inni
As'alika, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepada kamu, ya Allah, minta padamu, ya Allah, min khairi, daripada kebaikan pakaian tadi. Pakai jubah, pakai baju kemeja, pakai kepiah, pakai sorban, pakai seluar. Kita minta kepada Allah kebaikan kita pakai pakaian tadi. Wa khairi ma huwa lak, dan kebaikan tubuh yang memakainya. Wa khairi ma huwa lak, tubuh yang pakai ini pun mudah-mudahan bila pakai pakaian ini dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Pakai pakaian solat agar dapat tenang dalam solat nanti. Tubuh ini boleh manfaat, boleh dapat kebaikan daripada pakaian yang dipakai tadi. Agar mudah kita ibadah semayang, tak ingat apa, semayang tumpu kepada Allah. Kalau darjah kita minta kepada Allah, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa la, dan ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung kepadamu daripada keburukan pakaian ini, daripada kecelakaan, musibah pakai baju ni, ditimpa musibah ke pakai baju ni, ada binatang-binatang, serangga-serangga yang duduk yang tak nampak, duduk hingga kat baju kita, kita pakai-pakai, kena sengat, kena sengat dengan tebuan ke, sengat dengan binatang-binatang berbisa ke, ni kita minta berlindung. Wa'udzubika min syarrihi. Kata ustaz, selamat dah rumah saya ustaz, rumah saya ni tutup rapat, aircon lagi semua, mana ada binatang-binatang masuk rumah saya. Tuan-tuan, kalau Allah yang takdirkan ada serangga-serangga ni masuk rumah kita, binatang-binatang yang berbahaya ni masuk rumah kita, tiada mustahil bagi Allah. Bagaimana Raja Namrud boleh mati dengan sebab nyamuk, seekor nyamuk masuk dalam telinga, mati Raja Namrud yang bongkak dan sombong. Maka inna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Maka kita minta berlindung dengan Allah, ya Allah, aku minta berlindung daripada kejahatan pakaian ini, atau pakaian ini terkena sihir ke. Kan kita sidai baju kat luar, kita sidai baju kat luar, ataupun tak sidai baju luar, hebat sangat rumah, sidai baju luar rumah ke, tak kisahlah, sidai baju kat luar, tinggal semalaman, maka ada orang buat jahat, ada niat hasad dengki, maka kenakan sihir pada pakaian-pakaian kita ni, bila kita pakai akan kena mudarat. Dan kita baca a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah, mudah-mudahan terhindar daripada perkara-perkara yang jahat tadi yang dibuat untuk kepada kita itu. Wa syarri ma huwa lah, dan keburukan tubuh yang memakainya. Minta agar kita ni terhindar daripada segala keburukan dengan memakai pakaian tadi. Ini doa yang Nabi anjurkan kepada kita, kita baca. Sama kita baca tentang doa ni ataupun tidak, sama-sama kita muhasabah. Paling kurang baca bismillah, jangan tinggal bismillah tuan-tuan. Pakai baju, baca bismillah. Tuan-tuan, kita baca sama-sama doa ini. Tuan-tuan ikut saya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairima huwa lah, wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Tak boleh ingat bahasa Melayu pun, bahasa tak boleh ingat bahasa Arab pun tak apa tuan-tuan, baca bahasa Melayu tak apa. Ya Allah Tuhanku, berilah kebaikan dengan memakai pakaian ini, dan hindarkanlah daripada keburukan dengan memakai pakaian ini pun boleh, tak ada masalah. Lagi bahasa Arab lagi baik, lagi bagus. Kerana itu lafaz dan doa yang dianjurkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap lafaz doa itu mustajab, dan adanya barakah yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakai pakaian yang baru lalu dia berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Yani, segala puji bagi Allah yang memberikan pakaian ini kepadaku
dan dijadikannya sebagai kurnia daripadanya tanpa daya upaya dan kekuatan. Niscaya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang terdahulu. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, maka dalam hadis tadi Imam Nawawi menceritakan kepada kita bahwasanya daripada sahabat Nabi iaitu Muaz bin Anas telah menyatakan kepada kita bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang nak pakai pakaian baru, bacalah doa ini. Nah, baca doa ni. Bila ada pakaian baru, baca doa ni. Pakai pakaian baru, orang bagi hadiah ke, beli baru ke, maka bacalah doa ini. Kata Nabi SAW, itu yang pertama sekali kata apa bila pakai pakaian baru, maka pakai pakaian baru. Tak kisahlah kepiah, baju, seluar, hatta seluar dalam sekali pun tuan-tuan, baru. Tak ada masalah, pakaian juga tu. Maka katalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Alladhi kasani hadha, yang telah memakaikan aku pakaian ini. Ustaz, ni duit saya beli, duit saya ustaz, saya yang beli, pergi kedai beli. Saya lah yang beli pakaian ini, ini pakaian saya. Nabi nak ajar betul itu duit yang kamu guna, duit kamu beli pakaian. Tetapi yang mengizinkan kamu mendapat duit tadi, harta tadi, dan mengizinkan kamu sampai ke tempat untuk kamu beli pakaian tadi dan kamu belinya, bawa pulang dan kamu pakai tadi, ialah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin Allah, tak mampu kita buat semua tadi. Maka pujilah Allah yang telah memakaikan pakaian tadi kepada kita. Pakaian yang baru, ada rezeki lebih beli pakaian baru. Ini biasa kita, orang kita masuk Ramadan, masuk Syawal, dekat Ramadan lah, dia kalut lah nak beli baju, baju baru sebab nak bayar. Siap rancang hari ni, saya kata, ya abang-abang, tahun ni apa kita boleh tema? Tema warna baju raya kita, warna kuning ke, warna merah ke, warna biru ke, warna hijau ke, warna hijau. Langsir-langsir boleh tukar juga. Maka, bila ada rezeki di situ, pujilah Allah. وَرَزَقَنِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ. Dan juga pujian kepada Allah kerana merezekikan kita pakaian tadi tanpa dengan upaya kita ni tuan-tuan, semua dengan upaya Allah. Kita ni dhaif tuan-tuan, pakaian kita, kita tak mampu buat, kita beli. Beli, harapkan orang tolong buat pakaian kita ni. Yang kita ni tak ada surat benang pun dilahirkan oleh Allah. Kita lahirkan ke dunia ini, mak ayah kita, mak kita lahirkan kita, Allah keluarkan kita dari perut mak ayah kita, mak kita ini tanpa surat benang pun. Betapa lemahnya kita ni tuan-tuan, nak banding dengan binatang-binatang lain tuan-tuan. Binatang lahir-lahir dah ada dah pakaian, bulu-bulu tu tutup kulit-kulit dia. Dan kita ni yang manusia ni yang nampak, yang ada akal ni sombong, lahir-lahir tak pakai pakaian apa tu. Lahir-lahir tak pakai pakaian apa, sampai kena beli pakaian. Binatang tak kena beli pakaian dia. Kita tak pakai boleh mati kesejukan, boleh mati kepanasan dan sebagainya. Maka betapa dhaifnya kita, maka janganlah sombong dan bongkak dan takabur dengan Allah Subhanahu. Yang bagi rezeki pakaian tadi ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah, kata Nabi, diampunkan dosanya yang terdahulu. Ini janji daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca doa ni diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak payah tuan. Kalau tak ingat tuan, panjang sangat doa ni ustaz. Maka paling kurang katalah alhamdulillah. Dapat pakaian baru, alhamdulillah. Dapat hadiah, alhamdulillah. Terima kasih. Kita kata pada orang yang bagi hadiah kita tu, isteri kita, anak kita, nantu kita, alhamdulillah, puji bagi Allah, terima kasih bagi baju. Maka nak pakai pula, bacalah alhamdulillah, paling kurang bismillah, alhamdulillah.
Itu paling kurang kita pakai pakaian baru. Tapi yang terbaik adalah dengan membaca doa yang Nabi anjurkan kepada kepada kita. Kita baca sama-sama tuan-tuan dan hadirin hadirat muslimin muslimat. Alhamdulillah الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول من غير حول مني ولا قوة. Itu doa kita baca pakai baru. Alhamdulillah الذي كساني هذا ورزقنيه min ghairi hawlin minni wala quwwa. Ini kita baca bila kita pakai pakaian pakaian baru. Kadang-kadang kita ni tak sempat dah dapat pakaian baru, kadang tak sempat basuh pun pakai terus. Daripada kedai tu beli pakai terus boleh, tapi alangkah baiknya sunat kita sucikan dulu, basuh dulu pakaian tadi yang baru dibeli tadi, basuh dulu. Kokolah ada najis dan sebagainya, ada kotoran, maka basuh barulah kita pakai pakaian tadi. Mudah-mudahan boleh boleh berkat dengan kita usaha nak sucikan baju-baju tadi daripada kotoran. Baik. Bab dia memakai pakaian baru atau kasut baru dan sebagainya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, sebagaimana telah diterangkan sebelum ini, di sini dia disunatkan juga membaca bismillah. Pakai pakaian baru, kasut baru dan sebagainya, mulakan dengan bismillah. Kami meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya bahwasanya Rasulullah SAW apabila memakai pakaian baru sentiasa dinamakannya dengan namanya seperti serban, baju kamis atau kain lidah, lalu dia berdoa alhamdulillah allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairan wa khaira ma suni'a la wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a la. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, bagimu segala pujian, engkaulah yang memberikan pakaian ini kepadaku. Aku memohon kebaikan pakaian ini dan kebaikan tubuh yang dibuatkan pakaian ini kerananya, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan pakaian ini dan keburukan tubuh yang dibuatkan pakaian ini kerananya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i. Ini tuan-tuan hadirin hadirat muslim-musliman, ini juga adalah lafaz lain doa pakai pakaian baru yang hampir sama dengan sebelumnya, cuma berbeza pada sedikit kalimah sahaja, iaitu Allahumma lakal hamdu anta kasautani, ya Allah, ya Tuhan kami, engkaulah yang memakaikannya kepadaku. Walaupun kita yang pakai, tapi hakikatnya Allah yang memberikan pakaian tersebut kepada kita. As'aluka khairahu wa ma suni'ala, dan aku minta kepada engkau ya Allah kebaikannya, kebaikan pakaian tadi dan kebaikan tubuh badan yang diciptakan pakaian ini, agar badan kita ini, tubuh anggota kita ini buat kebaikan. Dah pakai pakaian, jangan pi tempat-tempat maksiat. Dah pakai pakaian elok, buatlah ibadah kepada Allah. Tutuplah aurat sesempurna mungkin. Dah pakai pakaian, tutup aurat kita ni, maka buatlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi laluan kepada azan, dan insya-Allah kita sambung sedikit lagi dan kita akan habiskan bab memakai pakaian baru ini, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, mari kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bagimulah segala puji. Yang layak dipuji ialah Allah. Engkaulah yang berikan pakaian ini kepadaku. Maka kita pohon kepada Allah kebaikan pakaian ini dan kebaikan tubuh badan kita yang diciptakan pakaian ini untuk kita pakai. Kalau kita pakai pakaian tadi, ingat kita untuk buat ketaatan kepada Allah. Masa mula pakai baju tu dah ingat nak buat ketaatan yang Nabi ajar kepada kita. Agar jangan ada langsung niat untuk melakukan maksiat dan perkara mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika, kita minta berlindung daripada Allah daripada kejahatan pakaian tadi disebabkan yang seterangkan tadi, mungkin ada orang yang dengki, hasad dengki ataupun yang menentang serangga-serangga yang berbahaya, berbisa dan sebagainya.
Maka kita minta lindung daripada Allah Ta'ala daripada perkara-perkara tersebut. Wa syarri ma suni'ala, dan kejahatan tubuh badan yang memakai pakaian tadi, daripada kejahatan, daripada melakukan kejahatan. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah lagi, kami meriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa memakai pakaian baru lalu dia berdoa, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi awrati wa tajammalu bihi fi hayati thumma amada ila thawbilladzi akhlaqa fatasaddaqa bihi kana fi hifdillah wa fi kanafillah azza wa jal wa fi sabilillah hayyan wa mayyita. Artinya, barang siapa yang memakai pakaian baru lalu dia berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini untuk aku menutupi auratku dan untuk aku menghiaskan diri dalam kehidupanku. Kemudian kata Nabi, dia mengambil baju yang lama serta disedekahkan baju yang lama tadi kepada orang lain, nescaya Allah akan memeliharanya dan melindunginya serta dianggap dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di masa hidup maupun sesudah mati. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, ringkas untuk hadis ini tuan-tuan, maknanya Nabi nak ajar kita, bila pakai pakaian baru, pujilah Allah, ucapkanlah alhamdulillah yang berikan pakaian tadi untuk menutup aurat kita. Ini nilaian pakaian dalam Islam, pakaian yang menutup aurat, bukan pakai pakaian sekadar untuk, bukan tutup aurat sekadar nak pakai untuk berfashion-fashion. Maka dalam Islam tidak menghalang fashion, tapi pastikan fashion tadi tepati syarak dengan tutup aurat, iaitu kalau perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan, tutup benda ni. Yang lain ditutup. Pakai tudung, labuhkan tudung tadi. Hari ni tudung saja macam-macam fashion. Pusing sana, pusing sini. Sampai ada keluar dalam media sosial, keluar dalam WhatsApp, daripada pakai tudung pusing dan pusing sini, baik buat macam bungkus macam kain kafan, kan senang. Pusing-pusing-pusing jadi kain kafan. Yang laki pula pakaiannya tutup aurat. Maka pastikan pakaian seluar itu tidak menampakkan lutut. Lutut bukan aurat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Pusat ke bawah aurat, tapi dada ni janganlah dedahkan tuan-tuan. Walaupun bukan aurat laki, tapi malu tuan-tuan. Kita kena malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malu dengan para malaikat yang ada. Kita pergi majlis kenduri pun pakai cukup comel, cukup cantik, berhias-hias berkambing lama nak pergi kenduri. Kenapa dalam bab-bab lain kita tak boleh pakai pakaian yang baik dan bagus dan sempurna? Pergi kenduri ada protokol dia, pergi majlis di istana ada protokol dia. Nak datang menghadap Allah pun pakailah pakaian yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, untuk kita bertemu dengan Allah, menghadapkan Allah Subhanahu wa taala. Ketutup aurat, jaga aurat kita, laki perempuan jaga aurat. Latih daripada kecil lagi anak-anak kita, cucu-cucu kita jaga aurat. Dan kita puji Allah kerana kerana dengan pakaian-pakaian tadi kita boleh bercantik-cantik. Boleh. Memang kita pakai pakaian untuk bercantik. Tak ada masalah, boleh pakai pakaian cari yang jadi cantik. Tapi bukan untuk kita sombong dengan pakaian tadi. Pakai pakaian, tengoklah pakaian aku ni, tak ada, ada tidak ada dalam dunia ni boleh dicari, bukan aku seorang je yang pakai baju ni. Jangan. Kita pakai baju untuk berbangga-bangga. Jangan. Pakai baju kerana kita nak tutup aurat dan berelok-elok, nak cantik. Allah Subhanahu ini, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ini, yang Allah ini maha indah dan Allah sangat sukakan keindahan. Lalu kata Nabi SAW, dia pakai pakaian baru tadi. Maka bila dah pakai pakaian baru, tengok pakaian lama, dia tak buang. Jangan buang tuan-tuan pakaian lama kita ni.
Kalau masih boleh dipakai, bagi sedekah orang. Kita mampu beli banyak baju, baju baru banyak, baju yang lama tak terpakai tu penuh almari tu. Sampai tak muat dah, sampai kena asing almari ni, almari suami ni, almari isteri tak asing dah sebab penuh sangat baju. Maka daripada tak pakai, bagilah kepada orang lain, fakir miskin, anak yatim yang memerlukan pakaian tadi. Kerana Nabi pesan kepada kita, maka bila dia bagi tadi untuk niat sedekah, bagi hadiah ataupun sedekah, maka kata Nabi, Allah memeliharanya. Allah pelihara orang tadi. Berada pada peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, berada pada naungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dianggap berada jalan Allah Subhanahu Wa Taala fi sabilillah, sama ada dia hidup ataupun mati. Bila dia sedekah, pakaian tadi dipakai oleh anak-anak yatim, fakir miskin, mereka buat ibadah kepada Allah, datang masjid, datang surau, baca Quran. Mereka pakai pakaian tadi untuk datang masjid, datang surau, datang menimba ilmu, baca Quran, solat, maka boleh pahala kita pada pahala sedekah jariah tadi. Benda yang sangat simple, tapi kadang kita tak terpandang benda-benda ini dalam kehidupan kita. Kita tengok baju ni penuh almari, ambil plastik sampah, bungkus, buang dalam tong sampah. Maka ini kata Nabi SAW, janji Nabi SAW, janji yang tidak dimungkiri oleh baginda Nabi dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, akhirnya kita sama bacakan doa ini. Tuan-tuan ikut saya dua doa tadi dan kemudian kita akan tangguhkan majlis kita ini. Allahumma lakal hamdu. أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم tengah tu je doa tu, lagi tu adalah hadis Nabi. Jadi sebarih saja doa yang Nabi ajar kita bila pakai pakaian baru tadi. Kesimpulannya tuan-tuan hadirin hadirat muslimat, maka Nabi anjurkan kita bila pakai pakaian, buat benda-benda lain, mulakanlah dengan baca bismillah. Segala puji bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu lengkap bismillahirrahmanirrahim. Nak baca bismillah saja pun tak apa, bismillah. Tapi afdalnya sempurnakanlah bismillahirrahmanirrahim. Ada saya terdengar dalam satu video kata Nabi bila makan baca bismillah, Nabi sebut basmalah. Maka makan mulakan dengan bismillah. Jadi dia kata siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim bid'ah. Ini tuan-tuan benda yang salah. Salah memahami akan hadis Nabi. Maka nak baca bismillah saja pun boleh. Nak baca bismillahirrahmanirrahim pun boleh, tak ada bid'ah. Bismillah. Maka bismillah paling singkat pendek. Orang kita suka nak ringkas-ringkas. Bismillah, bismillah boleh. Nak lengkap lagi, bismillahirrahmanirrahim, itu yang sempurna. Kita puji Allah, kita katakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kita mulakan pakai pakaian tadi, kita mula makan, kita mula buat sesuatu, mudah-mudahan harapkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kalau pakai pakaian baru, bacalah bismillah, alhamdulillah, paling kurang itu kita baca sebagai puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung nanti akan datang bab apa yang patut diucapkan kepada temannya bila dia memakai pakaian baru. InsyaAllah akan datang, kita akan sambung. Cuma saya merasakan minggu ketiga, kuliah kita minggu pertama dan minggu ketiga, hari Isnin. Minggu ketiga ni saya mohon maaf tak dapat nak hadir kerana insyaAllah dijangkakan saya ke Yaman. Ada urusan kerja. Urusan kerja, saya mewakili kolej untuk ke sana. Urusan kerja, jadi saya rasa tak dapat datang kuliah di sini kerana pergi 15 sampai 21 seminggu di Yaman untuk urusan kerja. Jadi saya mohon maaf lah tak dapat datang. Jadi mungkin Ramadan dah tak ada lah. Ramadan dah tidak ada.
Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, sempatkanlah kita sampai ke bulan Ramadan dan diberikan kekuatan untuk beramal pada bulan Syaban ini, untuk kita teruskan sampai ke bulan Ramadan. Jadikanlah setiap hidup kita ini sentiasa beribadah kepada Allah, dan kita selalu zikir dan ingat kepada Allah pada setiap keadaan, setiap ketika kita. Dan fahamilah zikir-zikir tadi, mudah-mudahan beroleh faedah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf naktafi bihadzal qadri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.